Bunda PAUD Kabupaten Mesuji, Pori Karlia Sulpakar, menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-72 Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak di Aula Gedung Balai Desa Simpang Mesuji. Pada kesempatan itu Pori Karlia, memperkenalkan dirinya di hadapan pengurus IGTKI dan Himpaudi se-Kabupaten Mesuji. Pori mengatakan, sinergitas IGTK Provinsi dan Kabupaten Mesuji selama ini telah terjalin dengan baik, sehingga semua tenaga pendidik taman kanak-kanak dan anak usia dini di Kabupaten Mesuji dapat berkreasi berinovasi, agar dapat mewujudkan anak-anak bangsa yang berakhlak mulia untuk Kabupaten Mesuji yang lebih baik lagi. Sinergitas itu harus lebih ditingkatkan, dalam mewujudkan bangkit guruku, maju negeriku bersama bergerak, membangun generasi emas Indonesia. Dia juga meminta, kualitas dan kompetensi para guru-guru lembaga PAUD dan taman kanak-kanak lebih ditingkatkan. Agar tenaga pendidik anak usia dini sebagai seorang mediator yang berkarakter, memiliki kompetensi, berdaya saing, dan adaptif dalam menghadapi perubahan di era global. Menurutnya kompetensi menjadi sebuah kebutuhan dalam proses pencapaian generasi emas yang cerdas. Sinergisitas IGTKI dari provinsi dan kabupaten, insya Allah harapan saya untuk ke depan, mudah-mudahan semua tenaga pendidik, taman kanak-kanak, dan anak usia dini di Kabupaten Mesuji ini dapat berkreasi, berinovasi, sehingga dapat mewujudkan anak-anak bangsa yang berakhlak mulia untuk Kabupaten Mesuji yang lebih baik lagi. Ada tambahannya dari IGTK Provinsi? Ya, terima kasih. Kami selalu membina dan sinergitas kepada pemerintah Kabupaten Mesuji, khususnya Dinas Pendidikan, untuk meningkatkan PAUD yang berkualitas. Tentunya kita meningkatkan kompetensi guru-gurunya. Mungkin dari Bunda PAUD bisa selalu memfasilitasi dalam bentuk terus mensupport guru-guru PAUD yang ada di Kabupaten Mesuji yang tercinta ini. Cukup, terima kasih. Terima kasih Bunda. Ya. Peringatan hari ulang tahun IGTK PGRI dihadiri Ketua IGTK Provinsi Lampung beserta rombongan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji, Ketua Pokja PAUD, Ketua PGRI, Pengurus Himpaudi, Pengurus IGTK, Bunda PAUD Kecamatan, perwakilan Kepala Guru TK se-Kabupaten Mesuji. Pada peringatan itu dimeriahkan dengan tari kreasi, yang dipertunjukkan oleh siswa taman kanak-kanak serta pemotongan tumpeng. Dari Mesuji, Lampung, Ahmad Fauzi, Monologis TV.